Ada banyak persoalan tentang pertambangan nikel yang terdapat di bahagian timur Indonesia, terutama di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, di Maluku Utara kan. Ada banyak persoalan dan berita-beritanya simpang siur, terutama tentang tenaga kerja asing. Kalau nak tahukan informasi, dapatkan daripada YouTuber-YouTuber yang bekerja di sana, pembaharuan mereka dengan masyarakat Tionghoa di sana, kesalahpahaman tentang orang-orang Tionghoa di sana, serta tuduhan tentang limbah, tentang segala carut marut yang berada di pertambangan nikel. Jadi, saya syorkan anda subscribe ke channel-channel karyawan yang berada di sana, terutama channel Aldin Riyadi ini, banyak mencerahkan. Zainal Abidin Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ke pertambangan nikel dan juga smelter nikel yang terdapat di Pulau Obi. Sebuah pulau yang terletak jauh berhampiran dengan Papua, iaitu di Halmahera bahagian selatan. Dan pulau ini terletak di antara Halmahera Selatan dengan Pulau Seram dan juga Sorong di Papua. Jadi di sini kita dapat lihat segala tuduhan dalam media. Kita boleh cek di sinilah apa yang dituduh. Tapi yang ini adalah Hirata Group, jadi perusahaan dari asal Indonesia yang dipunyai oleh orang yang kelima terkaya di Indonesia. Jadi tengok fasiliti yang dibagi, fasilitasnya bagus, gajinya pun bagus. Dan kerana kedudukan ini terlalu jauh daripada Jakarta, mengambil masa 12 jam dalam penerbangan, dua kali tukar penerbangan. Dan kalau berangkat pagi daripada Jakarta, maka akan sampai di sana 12 jam selepas itu. Jadi maka banyak orang tidak tahu tentang pekerjaan atau lapangan kerja yang terdapat di Ternate atau Maluku Utara, Ternate, Halmahera, Pulau Obi dan juga di Morowali di Sulawesi Tenggara ataupun Sulawesi Tengah. Jadi sama-sama kita saksikan segalanya tentang smelter ini dan juga fasilitis yang diorang dapat dan gaji karyawannya. Jadi kadang-kadang kalau kita tak dapat daripada semua je, maka kita dengar khabar-khabar di dalam media kan, yang selalunya memojokkan pemerintah. Diharap anda subscribe ke channel Aldin Riyadi, seorang karyawan di PT Hirata di Pulau Obi, untuk mendapatkan segala-galanya tentang pertambangan nikel di Pulau Obi. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aldin Riyadi. Untuk video kali ini, saya tidak memberikan informasi lowongan pekerjaan ya teman-teman. Saya akan memberikan informasi mengenai fasilitas apa saja setelah kita telah bergabung di Harita Nikel atau Harita Group. Kemudian gajinya seperti apa, jam-jam kerjanya juga seperti apa, seperti itu. Jadi akan saya bahas kali ini di PT Trimega Bangun Persada. Untuk info lebih lanjut, mari kita simak video. Kita lanjut mengenai fasilitas maupun gaji atau jam-jam kerja yang ada di PT Trimega Bangun Persada ini atau PT TDP. Kita bahas dulu mengenai PT TDP. Oke, untuk PT Trimega Bangun Persada atau PT TDP ini, dia berlokasi di Maluku Utara, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Desa Kawasi, teman-teman.
Oke, kemudian untuk PT TBP atau PT Trimega Bangun Persada ini, dia bergerak di bidang pertambangan ya teman-teman, yaitu di pertambangan nikel. Oke, sudah jelas ya untuk PT Trimega Bangun Persada. Kemudian setelah kita telah bergabung di PT Trimega Bangun Persada ini, fasilitas apa saja sih yang akan kita dapatkan nanti? Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, kita akan diberikan tempat tinggal, tentunya biasa disebut dengan mess. Tempat tinggal ya teman-teman. Tempat tinggalnya tentunya full AC dan kamar mandi dalam serta free wifi. Jadi kita akan diberikan free wifi juga ya teman-teman. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya kita akan difasilitasi laundry. Jadi otomatis dari teman-teman semua, setelah teman-teman telah pulang kerja dan kecapean, teman-teman tidak usah lagi cuci baju sendiri. Sudah disediakan laundry untuk membersihkan pakaian dari teman-teman semua. Jadi seperti itu. Kemudian apa lagi? Kemudian makan. Mengenai makan, kita akan makan 3 kali sehari. Kalau makan pagi, biasanya kita makan di kantin. Makan siang, kita makan di tempat kerja atau lokasi kerja. Kemudian makan sore atau malam, kita juga akan makan di kantin seperti ini. Kemudian untuk fasilitas selanjutnya, kita akan diberikan BPJS kesehatan ya teman-teman. Kita akan diberi BPJS kesehatan, kemudian BPJS ketenagakerjaan juga ya teman-teman. Kemudian tunjangan teknis maupun tunjangan lapangan. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, sudah jelas untuk fasilitasnya. Jadi kalau kita tengok fasilitasnya cukup lengkap lah. Punya kamar di mana ada AC atau air conditioning, ada laundry, ada disediakan makanan dan juga mendapat wifi gratis. Jadi tak tahu sama ada kena bayar atau tidak, tapi kalau dari komentarnya dia tidak berkata yang benda itu harus dibayar ya. Ini mungkin PT ini membaginya secara gratis untuk karyawannya. Oke, sudah jelas untuk fasilitasnya. Lanjut gaji ya. Gaji di sini kita dibayar ada dua tipe, satu basic atau UMR, dua jam-jaman kerja. Jadi seperti itu. Jadi hitungannya ada dua macam ya. Basic itu rata-rata untuk di UMR Maluku Utara biasanya waktu tahun kemarin kalau tidak salah itu 2 atau 3 lebih ya teman-teman. Ini dan seperti apa tidak perlu, hanya saya jelaskan secara umumnya saja ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu teman-teman sampaikan atau yang perlu teman-teman tanyakan, silakan tanya saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like, share kepada teman-teman semua agar teman-teman dapat mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai dunia pertambangan teman-teman. Oke. Okay. Apa yang beliau sampaikan adalah gaji ya, pokok atau basic, di mana mengikut upah minimum regional, tapi di sini di atas upah minimum regional UMR. Berarti di atas 3 juta rupiah lah. Dan gaji kedua itu termasuk jam kerja, berapa lama jam kerjanya. Dan rata-rata katanya 8 juta paling kurang lah untuk operator lah. Tapi tidak disebutkan tentang general worker, JW. Hanya gaji operator di atas 8 juta. Dan banyak di kalangan mereka mempunyai gaji di atas 10 juta. Lumayan ya, dengan segala fasilitas yang dia bagi secara gratis dan penerimaan gajinya agak gede untuk standar Indonesia ya. Jadi lumayan. Jadi di negara sendiri banyak karyawan yang punya gaji yang cukup lumayan. Kenapa tidak? Jadi bagi orang yang mencari kerja itu, Indonesia terbesar, jangan berfokus pada satu daerah. Cari tahu tentang daerah lain, terutama dalam YouTube ni banyak yang membagi tahu tentang gaji di sesuatu tempat. Selanjutnya, sampel air yang diambil akan diuji di laboratorium yang terpercaya
dan hasilnya selalu memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Halo, sekarang kita lagi di Pantai Kawasi. Kita secara langsung melihat kondisi Pantai Kawasi dan kita tidak membenarkan berita-berita di luar sana bahwa Harita Nikel tidak peduli dengan lingkungan, karena kenyataannya Pantai Kawasi masih dalam keadaan kondusif. Gimana Pak mengenai pendapat Bapak terhadap kondisi pantai yang ada di Kawasi? Karena banyak pertanyaan dari media-media, serangan dari media-media bahwa dari Harita Nikel itu tidak peduli dengan kondisi yang ada di sekitar Kawasi seperti itu. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, semua isu yang tersebar tentang tercemarnya lingkungan di Harita Nikel itu nggak semuanya benar. Biar saya nggak banyak menjelaskan ya, bisa lihat sendiri kondisi sekarang laut dari Harita Nikel. Lautnya, ya masih normal ya. Lautnya masih sangat bersih, sangat murni. Dan ikan-ikan juga masih ada, nelayan-nelayan itu masih bisa untuk mancing di sekitar sini. Tambangan ini terletak di Pulau Obi, yaitu di Halmahera Selatan. Di selatan Pulau Halmahera. Dan tidak berapa jauh daripada Sorong dan juga Pulau Seram di Maluku. Jadi di sini dia bagi penerangan tentang tuduhan bahawa yang pabrik ini atau smelter ini mengeluarkan limbah dan dibuang ke laut. Tapi mereka menunjukkan yang cara-cara bagaimana dia menjaga lingkungan. Lepas itu dia buat lagi apa tambang-tambang tu yang dia dah dikeruh kan, dia tanam balik tanaman penghijauan. Dan dipastikan air, sampel air yang keluar daripada pabrik itu setelah diolah, sampel itu dihantar ke laboratorium untuk memastikan bahawa tidak ada limbah. Jadi kadang-kadang berita yang kita dapat, kita kena recheck daripada sumbernya. Contoh kalau kita punya apa link video daripada karyawan atau orang-orang yang berada di Pulau Obi ini kan, memastikan sama ada apa yang dituduh dalam media-media kan itu tidak benar. Kerana kita takut media itu ditunggangi oleh pihak-pihak lawan. Oke, baik teman-teman, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu teman-teman sampaikan atau yang perlu teman-teman tanyakan, silakan tanya saja di kolom komentar, nanti akan saya jawab di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like, share kepada teman-teman semua agar teman-teman dapat mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai dunia pertambangan teman-teman. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada kesalahan yang dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini ke teman-teman.